strategi kita cuma satu, ini kan kita akan ngeraih di 70. Kita mulai per 30, nanti ini untuk ngejar selanjutnya. Kalau kita mulai 30, selanjutnya dia akan, ini kalau ini nggak selesai, ini yang belakang pasti akan ikut mundur. Jadi mau nggak mau yang awal itu akan terkejar untuk percepatan akselerasi pembangunan. Nanti kita bagi disposisinya, apakah akan lebih efektif? Oke, nanti Malunda di tahap awal kan karena cuma 21. 21 dimainkan full, ditambah 9 dari Tampalang. Nanti untuk selanjutnya, Tampalang ini di all out-kan semua. Jadi pengawasan kita, monitoring kita satu titik. Kayak gitu. Itu nanti sama-sama akan memacu akselerasinya. Oke, 15 taruh di sana, berarti masih ada sisa 6. Atau taruh kata misal 21, oke, ambil 10. Ambil 11 dulu, 10 untuk tahapan berikutnya. Jadi yang belakangnya juga akan ikut terkejar. Kalau kalian nggak selesai, nggak cepetan selesai, ini belakangnya pasti akan ikut nunggu. Oke, ini beberapa rangkaian hari ini yang setelah kita lalui. Yang pertama tadi ada kita untuk koordinasi internal dengan tim Huntara. Yang selanjutnya kita koordinasi keterkaitan dengan pimpinan cabang Muhammadiyah di Malunda, dengan pemangku wilayah, Pak RT, Kepala Dusun di Lombok, untuk progres pembangunan Huntara berikutnya untuk yang 70 unit. Selanjutnya kita kembali lagi ke pos induk di Tampalang. Assalamualaikum.